di DPS PTP. Someone here who want to lead us to pray. Okay. Okay, let's check it out. How many times we can do it? One time. Two times. Many times. Who is absent today? Ada yang tak ada? Semua sudah ada di sini? Ada peraturan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Siapapun gurunya pasti punya peraturan. Yang pertama, don't touch the phone when is learning process is begin. Jangan asyik cegak main di phone Mobile Legends dalam pembelajaran ya. Siapapun gurunya, dimanapun tempatnya, we should respect. Harus kita respect, okay? I have a question. Saya punya pertanyaan untuk Lenny. The question is, what job position do you know? Hah? Accounting. Job position berarti mengarah accounting. Lalu? Teacher. Lalu? Police. Designer. Doctor. Lawyer. HRD. Lalu? Pilot, okay, berarti pekerja itu menyatu tentang profesi, okay? The second question is, how to get that position? Bagaimana kira-kira untuk mendapatkan posisi itu? Bersaing, skills, belajar, pengalaman kerja, interview. Orang dalam. Tak mungkin kita bisa jadi situ, tak ada? Susah, tak? Okay, good job. The next question. Have you been to work? Pernah di sini bekerja? Selain dengan yang tadi yang menyangkut pekerjaan. Hah? Bekerja? Dia sekolah, tapi untuk punya pekerjaan. What is your job? Belajar tes, kau tulis ya. Tadi belajar sebelumnya apa? Interview. Job interview. Dalam interview, kalau kita ditanya dalam bahasa Inggris, what is your name? Tak bisa jawab ke mana? Berarti gagal, iya kan?
What is your skill? Apa kira-kira skillmu? Oh, I can cook food delicious. Ah, jadi itulah skill. Okay. Nah, kalau itu tadi dilihat, ada lagi hal yang paling penting. Ah, berupa kertas semua tulisan dalam bahasa Inggris. Kira-kira apa itu? CV, itu yang kita pelajari tadi. Ya, surat kecil, tapi bahasa Inggris yang kita tunjukkan ke sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton untuk perhatikan apa definisinya, apa fungsinya, apa generic structure-nya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pelajaran pekerjaan. Untuk informasi lebih lanjutnya, mari kita kenal kepada slide berikut ini. Yes, jadi ya. Sebelum kita membahas tentang etiket sebenar, untuk lebih kenal kita harus mempelajari tentang kosakata atau vocabulary yang sering keluar pada etiket sebenar. Application, lamaran. Applicant, pelamar. Apply, melamar. Enclose, attach, melampirkan. Receive, menuliskan. Bisa mau kasih tugas dulu. Where is the group 1? Group 1. Group 2. Group 3. Group 4. Group 5. Okay. Each group is depending on the name of the group. Okay. Apa tugasnya, Sob? Yang pertama tugasnya, setiap kelompok diskusikan apa yang tadi pengertian dari application letter, functionnya, lalu sama structure-nya. Ada 9 dari structure-nya, ya. Yang kedua, I want to give you lowongan, application. Jadi coba renungkan yang kelompok itu, singkat aja lowongannya. Sama-sama itu. Bagi paragrafnya singkat aja, bagaimana cara membuat surat lamaran berdasarkan yang ada di sini. Di sini diminta admin staff. Bagaimana kira-kira kita melamar menjadi admin staff? Oke? Okay? Oke. Okay. This is for the first. This is the second group. This is the third group. This is the fourth group. This is the last group. Hierarchy. Silakan boleh diskusi. Yes. Buat aplikasi itu. Exactly right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari definisi dan struktur. Nah, definisi resmi itu akan dipresentasikan oleh teman kami, Oke,
biasa, tapi supaya kita bisa tahu definisi fungsi sosial dan struktur surat lamaran. Penjelasannya apa? Surat resmi yang dibentukkan untuk melamar pekerjaan. Yang ditulis untuk melamar pekerjaan. Ingat ya, surat lamaran berarti surat resmi yang dibuat untuk melamar pekerjaan. Oke, terus saya mau nanya, apa fungsi dari surat resmi surat lamaran? Alat komunikasi antara pelamar dan yang dilamar yang berisikan informasi pengalaman, skill dan lain-lain. Oke ya? Oke, berarti nanti strukturnya ada 9. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini berkat dan bermanfaat untuk kalian ya. Oke, ada yang mau bawakan? Tuh, after study, let's pray together. Start. Finish. Amin. Oke, okay. See you tomorrow with the better situation. See you. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Jangan lupa saksikan video pembelajaran berdiferensiasi berikutnya. Terima kasih.